Mbak Dian, oke. Okay. Oh, mantap. Aman. Langsung kok Gusti Allah kan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di edisi Yogyakarta. Kali ini kami jalan-jalan ke Malioboro. Kalau ke Jogja, nggak ke Malioboro itu rasanya belum lengkap ya teman-teman. Meskipun hanya duduk aja terus sambil mendengarkan musisi-musisi ataupun makan sate, itu sudah sangat luar biasa ya. Ikutin keseruan malam ini di Malioboro. Dan nanti itu ada spesial wejangan dari Mbah Joko ya teman-teman. Cek sukma sih. Ya Mbak Dian, oke. Okay. Oh, mantap. Aman. Tadi yang request? Oh, Dene. Mau enggak naik depan? Oh, enggak mau. Bapaknya asli Yogyakarta. Asli Yogyakarta. Bapaknya dari umur 22 nggih, Pak? 20. Oh, 20. 20 sekarang 62. 42 tahun. Oh, 64. Wah, enggak ada sekedik. Cacar, Bu. Putu kula nggih pun loro, anak kula pun nikah kabeh. Oh, putune gansal. Bapak? Asmone sinten, Pak? Mbah Joko. Oh, Mbah Joko. Ani ki?
Oh, ini naik kuda Mbah Jok. Nomornya gini nggih, Pak? Nggih. Ana jenenge barang. Oh. Ini jenenge enten nggih. Nah, nggih. Oh, nggih, Joko Sudarso. Nggih, leres. Pun nanti tindak pondok santren Krapyak Jogja dereng nggih. Dereng. Dari Pondok Al Munawir. Nek sing paling tuwa dhewe kok Bu anu Melangi Mbah Kiai Nur. Kemudian berhak atas tahta ini boleh jadi kiai. Nah ini dunia milik berdua nih. Nah ini bu, lele. Tapi aku kudu yo santai. Ibu, oh mau foto, ini nggak diajak. Jadi kini mulai streaming ini lho, orang puluh Maret April naik cocil. Mbak, ini gue Pak, ini gue pesan dalam tuntutan Senin tekan Jumat ngantor mriki. Nyam ini kepatihan. Nah bidale jam pinten? Kalau bidale, anu mesti ngarepe maghrib nih kalau ini kalau nih sisuk Senin Selosot. Tekan Kamis niku mboten ngandeng kula ngomong lah. Mbah wedok awake lemu ra pati yo kuat begini. Sing pokok ngomong kula. Oh. Kula lek kula ngandeng Jumat Sabtu Minggu. Asesok anggen Senin do disetori putu. Lah anak-anak do kerja. Pondok nikah kabeh anak Senin do kerja ah dadi. Terus do titipke nggen kula. Ya orang ora kebut ora oleh mengeluh wah ora mung dinikah kok iso ngene-ngene. Ah iki ibadah, dini ati ibadah. Ora kok terus wah dadi bature anak ora memang kewajiban wis. Saiki sunat lah, ora wajib sunat lah. Nggih, nggih. Ora kena Rasulullah lagi. Kehidupan pancen kudu ngono kuwi. Kula anggere tekan Abu Bakar Ali niku, Bu. Yen mangke lewat jar mandeg anggere tak anteni seberapa jam terus kentong maghrib. Niku jamaah maghrib sik kula mesti ora tekno pinter lho kok. Ning tekno tuwa mesti kon ngimami teng riku. Oh. Niki niki wakaf pengerso dalam sultan niku atlet Islam niki. Niki masjid kok oh, niki ya masjid kok. Oh nggih. Okay. Maghrib tekan musala Aban niku mesti kon ngimami maghrib. Nek biyen teng Kimia Farma anggo corona. Gun Kimia Farma mburi ana salah oleh Gus Allah. Biyen masjid ke DPR itu masjid gede orang lagu salat sih gue lah kalau jalan Ali terus gede salat yang Abu Bakar Ali ini bu gara-gara gede orang lagu salat ini gue oleh atau zaman corona ini gue tetap oleh itu gue salat Kimia Farma gak orang lagu salat masjid ke DPR itu gede banget orang lagu salat ditutup wah ngerti ini ngomong ini gini masuk ke rumah Yujo jamaah jamaah ah kahanan kok lah, yo kahanan kayak orang memenuhi syarat atau main 20 kilo. Enggak. Ayo darah roh bayu tak jamu sak gon-gon ini. Bingung nengi. Orang kok terus jamak. Salah dan kundi. Oh main memang ngadu 20 kilo kok jamak. Kok di jamak roh misa, oh koyo musafir wah. Ada jamak nabi gon ini kosong, lah gon ini ngedidik banyu. Aku lama menanggung bantalan pas maghrib kok ini. Lo itu pas tengah nganuriko pas ngubung ke tamu duh lagi mis kentong maghrib gue tekan anu meneh ranya enggak iya oke okay. Sholat imam dudin mbah lambian jauhnya langsung suka Gusti Allah kan Nabi Muhammad orang ra liwat malaikat Jibril jauh sholat itu rambutin liwat malaikat Jibril mbak bu gitu jauh okay, sholat itu langsung sikit Gusti Allah langsung Nabi Muhammad Alhamdulillah ora kena ditinggalke. Mbok lara kae ora rosare ning rosarean. Nek sare ora iso salat karo sarean Allahu Akbar. Akeh ora kuat aku bayi ndak kademen ya tayamu. Ina salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat iso nyegah perbuatan kecilan munkar nek le salat tenanan lah kae Mbah. Kok ya wong Islam aja korupsi ali salat ra tenanan. Ratu Makninah, Ratu Wajuh Nelih sholat tenanan, sengoro korupsi tengkak teki dadi kusir ada petang puluh tahun, rapopo ini halal gitu mbak? Iya bener
aku mulih dinake Mbah Wedo. Neng ngenai oke mri leng lawi yo enak ora mung nganggo tempe. Nganggo segondok wis iso goreng kewak. Nyambel. Nggih iki lho kok tak jangan kewak iku. Akhire le golekan-golekan Mbah Uti ya ngaten iku. Bung tak jangan kewak iku mbah lah ya nuwun. Kalau ya di anu mbak kali tamu tuh mbak masa anu sekarang Kalimantan biar dia kuliah terus itu nanti gitu. Oh tamu kelas yang bawa sing kelas terkewal lu mbak masa 62 nggak percaya deh ini nah, sepertinya kok 62 kok masih rosa mbak lah memang 62 mungkin mau 63 ini main mau tahun ini. Resepnya apa mbak? Nerimo oleh situ di sini, oleh kesan saya di sini. Alhamdulillah. Sebagian di sisi. Inge benar. Arpo orang kudu sugih wong sodako ki, wong randuwe ya oleh impak sodako. Neng ngenteni sugih lah sido sodako. Ikhlas. Oke, luwih alhamdulillah. Neng kuwate sithik ya sithik. Jenengan apa saking pundi mbak? Nggih. Saking ngene anune Pak Karno. Nggih. Nama Pak Karno. Nggih. Saking Blitar. Wow sore gini gini pantep, saya kena buliwat. Macetnya. Pun ruwah mesane gini mbah. Wah di kubus angin buliwat, di kubus alhamdulillah gitu. Kaya ngeri, ini dalannya dibuka jam 09.00 kalau mulai apa? Oh. Kalau bisa merpet mana dibuka penak ngeten nih kan? Ini mobil rau kan ngeri dibuka, jadi kaya udah parkir. Yang mangka ngeri di kubus di. Oh parkir mobil tan lagi gini mbah. Oh. Ini kan ngeri dibuka atau cuma liwat ngalih obor malih. Kedudel kok nih kok. Abangane semerpet tak mulai. Amin kari golek ke Mbah Wedo. Oh niki pun sampai nih. Nggih, teng rika nika. Nggih. Oh masih sing guru wau, suamine jane. Nggih. Putrane ibu niku. Putrane ibu. Dadi nian putra mantu. Nggih. Eh niku masih ngeronde niku. Nggih, senengane teng mriku. Oh nggih nggih. Alhamdulillah.